بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du qala musannib arrahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin wa kunutun ratibun dan kunut yang rawatib adalah soal adalah ya termasuk ya sunnah abad. ini kita lagi bicara tentang sunnah abad yang kalau ditinggalkan maka sunnah sujud ya, sahwi. tuh atau sebagiannya, sebagian konutnya, ya dikerjain setengah, ditinggalin setengah, ya sujud sahwi. Kalau dia tinggalin, ya, wa huwa kunutus subhi dan dia adalah kunut subuh wa witri nisfi ramadhana dan kunut ya witir setengah bulan ramadhan duna kunutin nazilati tidak kunut nazilah ya. jadi kunut nazilah tidak termasuk abadus jadi andai kata ditinggalkan tidak sujud sahwi. bukan ter, ter, bukan termasuk daripada sunnah abadu kalau kunut nazila wa muhu dan berdirinya berdiri kunut jadi bacaannya ya sunnah abad dirinya juga sunnah abad yang andai kata dia tinggalkan dirinya ya akan sujud sahwi sunnah. Wayas judu tarikul kuno tabian tabian tabaan li imam hanafi. Wajah judu dan sujud tarikul kunuti oleh orang yang meninggalkan kunut Sujud oleh orang yang meninggalkan kunut Kenapa ditinggalin kunut tabaan karena mengikut li imamil li imamil hanafi kepada imamnya yang bermadhab hanafi enggak kunut imamnya kagak kunut karena madhabnya hanafi maka nanti ya sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi sebelum sawar salam disunahkan untuk sujud sahwi sekalipun imamnya kagak sujud sahwi sekalipun imamnya enggak sujud sahwi dia tetap disunahkan untuk sujud sahwi ya. jadi sujud oleh orang yang meninggalkan kunut maksudnya sujud sahwi Ya. Yeah. Karena dia enggak kunut itu ya. Kecuali dia kunut. Dia ikut kepada mazhab Anabi tapi dia kunut. Kunutnya yang cepat. Ya, yeah, kunutnya yang cepat. Yang penting ada doa ah wasana. Enggak mesti angkat tangan. Ya. Yeah. Apa bacaannya? Jadi aja Allahumma gfirli ya ghafur. wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam atau wa sallallahu alaihi wa Muhammad nabi ilmi wa ala alihi wa sallam Jadi, begitu aja jadi Kan cepat tuh Allahumma gfirli ya ghafur. Allahumma gfirli itu namanya doa Ya ghafur itu namanya sana salawat Nabi, keluarga Nabi jadi Mudah begitu aja Jadi solusinya itu. Kalau sujud nanti jadi gimana gitu ya. Jadi solusinya kunut aja. Umpama kita ya sembahyang di tempat orang yang kagak kunut, di tempat orang Muhammadiyah umpama gitu ya. Kita sholat di situ. Enggak apa-apa kita sholat, dia kagak kunut ya. Dia enggak kunut. Nah, kita kunut boleh. Kita kunut boleh. Kalau ini kan sujud eh, tak kentara banget itu ya. Dan ini diantara sesuatu yang boleh berbeda ini. kalau itu kan, kalau ini kan sujud nanti terlalu gimana gitu ya. Kalau kunut juga nggak kentara. Sebentar kunutnya. Aulik tidak ihfisumain bimusalli sunnati ala al-aujahi ya atau ya atau yang atau ya lik tidak atau mengikutnya dia Tuh, orang yang sembahyang si makmum mengikutnya fi subahin pada ya salat subuh bimusalli sunnatiha dengan orang yang salat sunnatnya ala atas al wajah dia ngikut ama orang yang sholat sunat kan kagak dia ya, kunut ya. nanti dia sujud sahwi ketika dia kagak kunut lain halnya kalau dia kunut tadi yang kayak tadi tuh ya Allahumma filli ya gafur, wa warahmatullahi ala nabi Muhammad Nabi wa ala alihi wa sallam itu mah lain lagi, enggak kunut, enggak kunut, enggak sujud, karena dia udah kunut. Andai kata dia pengen kunut juga, acaranya kayak begitu, kunutnya yang cepat. Nah, yang penting ada doa, sama sana doa dan pujian. Nah, salawat salam kepada nabi dan keluarga nabi. Nah, itu itu uh, dua masalah, ya. Begitu, hmm. ya. Baik ngikutnya, walaupun ngikutnya dalam keadaan sujud, walaupun ngikutnya dalam keadaan sujud dia kepada ikut kepada imamnya di mana imamnya kagak sujud eh, imamnya kagak kunut dan ngikutnya pada waktu sujud sekalipun ngikutnya pada waktu sujud sekalipun sekalipun ngikutnya pada waktu sujud jadi sujud aja ntar bangun ya dia sujud sujud sahwi kalau dia enggak kunut itu ya. Lain halnya kalau dia kunut ya. Ya, jadi kunutnya kalau ya kalau waktunya panjang ya. Kalau tadi waktunya panjang ya yang biasa, kalau waktunya pendek seperti tadi ya, dia dalam rangkaian ngikut sama orang yang kagak kunut ya, yang pendek aja. Wa salatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam dan salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tuh sunah abad. Ba'dahuma setelah keduanya ay ba'da tasaudil awali wal kunut setelah tasaud awal dan kunut. Ya. Setelah posisinya itu bacanya setelah tasyahud awal dan atau dan kuno salawat nabi ini menandakan sangat penting salawat salawat nabi setelah tasyahud awal ya, setelah tasyahud awal kedudukannya sunnah Aba'an salawat nabi Iya Iya Kalau tasahud akhir Selawat Nabi Rukun Wa salatun ala alin Ba'da Ba'da tasahudin Akhirin wa kunutin Dan salawat keluarga Nabi Setelah tasahud Akhir dan kunut Salawat kepada keluarga Nabi Setelah tasahud akhir Dan kunut, nah nih, selawat keluarga nabi setelah tasahud. keluarga nabi nih, setelah tasahud. setelah tasahud akhir, keluarga nabi, setelah tasahud akhir sunnah abad. dan kunut, keluarga nabi sunnah abad. Ini menandakan keluarga Nabi mempunyai posisi tempat. Makanya kita wajib hormati keluarga Nabi. Jangan sampai kita benci. Jangan sampai. Ini ada di dalam sholat. Sholawat kepada keluarga Nabi. Menandakan apa? Sangat dihormatin keluarga Nabi. Wa suratu sujudi li tarki salati ala al-ahli akhiri ay yatayaqqana taraka imamihi ba'da an sallama imamuhu wa qabla an huwa Yeah dan gambaran sujud wa suratu sujudi gambaran sujud litarki salati bagi meninggalkan selawat alal ali atas keluarga ya, dia tinggalin ya selawat kepada keluarga nabi fitasahuril akhir pada tasahur akhir gambarannya gimana ayat yaqona yaitu dia si makmum yakin tarka imami akan meninggalkan imamnya la baginya bagi sholawat kepada keluarga ya mungkin bisa begitu yakin ya dengar, mungkin bacanya keras itu ya kan ada orang yang kalau baca ada ada keras gitu kapan ya Ba'da salama setelah bahwa salam oleh imamnya imamnya udah salam hmm. Wa qabla dan sebelum bahwa makmumnya salam dia. Sebelum makmumnya salam, sebelum salam imamnya ada salam. Nah, di situ dia yakin bahwa si imam meninggalkan sholawat kepada keluarga nabi. Maka nanti dia ya sujud sahwi ya, dia sujud sahwi jadi salat kepada keluarga nabi setelah tasawuf akhir dan kuno au ba'da an sallama atau setelah bahwa memberi salam ia si makmum wa faslu dan dekat oleh fasalnya bisanya. Ya. Yeah. Jaraknya itu dekat, baru sebentar. Ya. Yeah. Padahal sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya. Yeah. Mama dia zikir. Nggak lama zikirnya. La ini nana waras shalih kalau laumul kalau nah ini nana waras shalih kalau laumul kalau nah ini la'u waras shalih kalau laumul kalau wah maghrib nana maghrib wah mantap salam baru inget tuh gua tadi kayaknya gue pun ninggalin salawat pelak nabi itu masih sebentar itu jalan zikir udah panjang udah doa itu pak udah lama deh. Itu baru segitu doang. Tak amin lagi. Apa? Dia sujud. Sujud sahwi. Ya, jadi korubel fasru dekat oleh fasalnya pemisahnya. Nah ini ukurannya adalah uruf biasa kalau begini ya uruf. Wasumiat aziz sunanu abad dan dinamai ini sunah akan abad. Kenapa likur <San -tian> biha? Karena dekatnya tersuna abad bil jabri dengan menambal bisujud dengan sujud minal arkani daripada rukun-rukunnya. Ya, wali syakin fihi ay fi tarki ba'di mimma marra muayyanin kal kunuti al fa'alahu li anna al asla adamu fihi Walisakin dan karena ragu padanya. Karena ragu padanya. Ai di tarki ba'di mim ba'din mimma maramu ayyan. Ragu padanya artinya pada meninggalkan sebagian daripada apa yang telah lalu. Ya, dari apa yang telah lalu ya. Mimma maro ya daripada sesuatu yang telah lalu muayyanin ya fi tarkibadin mimma muayyanin yang ditentukan sebagainya itu kal kunuti seperti kunut al apakah dia telah melakukan kunut atau tidak nah kalau begini istishab Lianal asla ada ini karena asal itu enggak melakukannya namanya orang kan begitu tadi gua kerja apa kaya konut apa kaya konut enggak manusia tempatnya ya salah dan lupa manusia ya udah belum konut dah gitu ya. sejak zawit Walau nasiya munfaridan Aw imamun Ba'dan kata saudin awwala Aw kunutin yeah. Wa talabbasa Bi min kiyamin Aw lam yajus Lahul awdu ilahi Walau nasiya jikalah lupa Ya, lupa munfaridun Allah orang yang salat sendiri. Au imamun atau orang salat jadi imam. Ba'dhan akan sunnah ab'ad. Kata Syahudin awal seperti tasawuf yang pertama, lupa. Au kunutin atau kunut, lupa dia. Lupa kunut. mengulang tasawuf awal dan dia telah bersepakat maksudnya telah melakukan befordin dengan yang padu min kiamin umpama daripada berdiri posisinya udah diri berarti dia telah meninggalkan tasawuf awal ausulin atas sujud posisinya lagi sujud berarti dia telah meninggalkan kunut Lam yajus lahul awdu ilaihi maka tidak boleh baginya oleh kembali kepadanya. Tak boleh, tak boleh dia kembali hmm. kepada sunnah. Jadi kalau sudah kita ber ya bersepakai kita sudah melakukan sunnah kita dalam kondisi sunnah uh, kita dalam sudah kondisi wajib. Tak boleh kita balik lagi dalam kondisi sunnah yang sudah kita tinggalkan. Ya sudah. Ya. Nanti tinggal sujud sahwi aja. Jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Hikmahnya buat kita kalau kita sudah melangkah. Ya. Sudah melangkah kemudian ada kesalahan, jangan berhenti di tengah jalan terus bismillah. Jangan berhenti tengah jalan terus bismillah. Sampai selesai. Dan apabila kita punya kesalahan ya tadi sujud sahwi berarti apa? Minta maaf, tebus. Biar apa? Biar sembahyangnya sempurna. Jadi kalau kita punya ya, pelanggaran yang diperintahkan untuk sujud sahwi tapi kita tidak lakukan itu ibarat baju ya, cakep sih emang tapi ada kurangnya apa aja jadi nggak lihat nggak enak dipandang sah-sah aja sih itu baju dipakai tapi dilihatnya nggak enak seperti itu gambarannya ini analoginya gitu ya. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita enggak kunu sujud sawi, jangan sampai enggak. Sama dengan kita punya kesalahan jangan sampai kita enggak tembus. Terusin tuh yang sudah menjadi pekerjaan kita sampai selesai. Ada kesalahan minta maaf ya. Yang perlu ditebus ditebus Jadi di dalam sholat itu banyak pelajaran yang diambil. Banyak sekali. Sholat itu ada pembuka, ada penutup. Jadi dalam suatu masalah pun kita mesti begitu. Ada pembukaannya, ada penutupnya. Jangan di tengah jalan, udah berhenti sembahyang tengah jalan berhenti sah apa kagak? Enggak sah. Sampai selesai. Kalau ada pelanggaran yang dilakukan diperintahkan sujud sawi, sujud sawi atau untuk menyusul susul. Gitu. Biar solatnya apa sempurna selesai. Kita dalam masalah pun begitu. ditutup dengan salam sembahyang itu. Dalam segala aktivitas kegiatan kita pun hendaknya begitu. Ya, kita kejar biar selamat semuanya sampai finish selesai. Dan kita berdoa sama Allah biar selamat. Bagaimana supaya urusannya biar selamat. Sampai salam banyak sekali hikmah yang ditarik daripada ya sholat banyak sekali buat orang yang cerdik pandai banyak sekali itu fa'in adalah lau ba' dan tisobin maka jika dia kembali baginya setelah tegak apa nih berarti dia tinggalkan tasahud awal udah tegak dalam posisi perdu dirikan perdu au wad ya ai jabati atau setelah meletakkan jidatnya berarti dia tinggalkan kunut gitu dia. lagi sujud dia baru ingat ah ini bukan bukan ingat nih ah, amidan sengaja ni. hal karena sengaja. Aliman lagi mengetahui bitahrimi dengan haramnya. Sengaja-sengaja dia lakukan itu batolat sholat batal salatnya. Kenapa? Lekot dan dan linaflin karena memutuskan memutuskannya akan perdu bagi sunnah. Karena sunnah, karena memutuskannya akan perdu karena sunnah. Jadi jangan sampai diputusin yang perdu karena Sunnah gara-gara sunnah, ya. jadi perdu ini untuk makan. Ini juga pelajaran buat kita apabila kita di, disuruh pilih di antara dua mana yang kita harus lakukan. Cari yang paling ya, penting. cari yang paling penting yang kalau kita enggak lakukan ya akan menjadi masalah. Ali. Pilih-pilih. Seperti ilmu, kita belajar ilmu mana ilmu yang paling penting untuk kita dahulukan. La in ada la uja'ilan bi wa in kana mukhalitan lana li anna adami ma yaqfa'al al-awami Iya. Yeah. Lah, tidak. In adalah hujailan. Iya. Yeah. Tidak, tidak batal. In ada jika dia kembali, lahu baginya orang itu bayang jahilan dalam keadaan jahil, enggak tahu. Kalau tadi kan apa? aliman. Bitarim dengan haramnya. Dia enggak tahu. Kalau dia tahu maka enggak, dia enggak, enggak, kerjain. Ya. Wa in kana mukhalitan lana sekalipun adalah orang jahil itu berkumpul kepada kita. Sekalipun orang jahil itu berkumpul kepada kita, kan jahil itu ada yang mafu, ada yang Rai yang dimaaf, yang dekat sama ulama. Yang kedua, jauh daripada ya ba baru masuk Islam. Itu enggak dimaaf, tuh apa e, dimaaf ya. ya? Yang dimaaf apa jauh daripada ulama dan baru masuk Islam? Dimaaf kalau dia dekat. Ya, dekat sama ulama ya udah lama masuk Islam itu enggak dimaaf nah, tapi kalau masalah ini ayo, nah, kalau masalah ini dimaaf walaupun dekat sama ulama kenapa li anna hadza awami ya karena bahwasannya ini di antara sesuatu yang tersembunyi atas orang awam susah ini masalah ini susah jangan yang awam yang imam juga kadang lupa nih kalau terjadi begini yang jadi imam ya. Wakada, nasian, ana hufi, hafala tabutul sin yajraya walla wa alam ya sawa.